Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. F. Hassan 3. Okey, hari ini hari Ahad, 26 Disember 2021. Tahukah anda semua? Masih ingatkah anda semua? Pada 26 Disember, 26 hari bulan 12 tahun 2004, iaitu berlaku satu bencana malapetaka yang antara yang terburuk, terdahsyat di alam setakat ini, antara bencana terburuk yang berlaku di dunia setakat inilah, iaitu berlaku gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di Aceh. Okey, jom kita kongsi maklumat secara bersama. Pada 26 hari bulan 12 2004, berlaku ombak besar tsunami telah melanda bandar Aceh di bahagian Sumatera, Indonesia. Ia disebabkan oleh gempa bumi yang berukuran antara 9.1 hingga 9.3 skala Richter. Tsunami ini, ia adalah daripada perkataan Jepun yang membawa maksud, kalau kita translate dalam bahasa Melayu, ialah ombak besar. Okey, peristiwa ni, gempa bumi ni, ia disebabkan oleh plat India yang diturunkan oleh plat Burma, sekaligus ia mencetuskan tsunami yang dahsyat di sepanjang pantai, di mana daratan yang bersempadan dengan lautan Hindi. Okey, tsunami yang berlaku tu, yang dicetuskan oleh gempa bumi, bukan sahaja melanda Indonesia, malah ia turut melanda 14 buah negara lain, terutama sekali 14 buah negara yang berada di sekeliling kawasan lautan Hindi dan juga Andaman. Okey, peristiwa itu mencetuskan tsunami, dan ketinggian ombak tsunami itu dikatakan ketinggiannya mencapai 30 meter, iaitu persamaan dengan 100 kaki tinggi. Tinggi tu. Okey, dianggarkan sekurang-kurangnya 280,000 orang telah terkorban dan hilang angkara bencana alam ini. Okey, gempa bumi yang melanda Aceh yang mengakibatkan tsunami itu adalah gempa bumi ketiga tertinggi yang pernah direkodkan dalam mesin seismograf. Mesin seismograf ni adalah satu mesin yang digunakan untuk mengukur gempa bumi, mengukur aktiviti gempa bumi tu. Okey, bila berlakunya tsunami tu kan, apa yang berlaku di Aceh tu telah menarik masyarakat dunia untuk menghulurkan bantuan. Banyak juga persatuan-persatuan, kerajaan-kerajaan dan negara lain, dan juga NGO-NGO turut juga menggembeleng tenaga menghulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang berada di negara yang terjejas akibat kes tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi itu. Okey, lebih kurang $14 bilion telah disumbangkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan terhadap negara-negara yang terjejas akibat tsunami itu. Dan berdasarkan rekod mengatakan bencana tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi itu telah mengakibatkan 182,000 orang kehilangan nyawa akibat peristiwa itu. Okey, kesimpulannya, begitulah peristiwa tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi yang melanda Aceh pada tahun 2004 bersamaan 26 hari bulan 12 2004. Peristiwa tu saya yakin mesti akan diingati, tidak mudah untuk dilupakan oleh masyarakat, terutama sekali orang Aceh. Walaupun benda tu dah lama berlaku, tetapi kesannya masih lagi disimpan dalam jiwa oleh masyarakat Aceh. Apapun kita doakanlah, semoga mereka yang terkorban dalam bencana tsunami ni diletakkan di kalangan orang beriman, beramal soleh dan diberikan keampunan dosa oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Apapun setakat saya lah konten kita kali ni. Kalau korang suka konten saya, boleh like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.